Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa, kembali lagi di channel Ngoprek di rumah YouTube. Ini sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap penjelasan apa yang dimaksud di video sebelum ini, yang di sana saya kurang jelas dalam pembahasannya mengenai sound level meter yang tipe ini, yaitu dengan menggunakan digital sound level meter. Mereknya adalah BNC dengan tipe kode BN108. Jadi yang kita ikut itu adalah benar, adalah levelnya adalah pada dBA ya, bukan dBC atau dB saja, tetapi ini adalah dBA. Berarti memang benar untuk kekencangan suara yang diukur oleh si alat ini menggunakan standar Viking dBA. Saat ini subuh dan jarak speaker daripada ini ya, dari tempat saya masjid itu radiusnya adalah 50 meter. Yang paling kencang ini, nah, dekat saya juga ada orang lagi berbincang-bincang. Kondisi ruangan tempat saya merekam ini bisa dibilang silent, semua yang menimbulkan suara saya matikan seperti kipas-kipas, dan inilah yang terbaca ya. Sekian dB. Saya anggap alat ini akurat dan inilah hasil pembacaannya. Ini kalau misalkan saya ngomong begini kan dekat ini sama mic. Ini ya terbaca dari jarak saya, mulut saya dengan tip ini adalah sekitar dengan mic-nya si sound level meter ini sekitar 40 cm. Maka akan menimbulkan sekian dB perbedaan ya. Nah, jelaskan ya. Jadi yang dimaksud 100 dB itu diukur dari mana nih? Pada jarak segini aja dengan distorsi dari suara sekeliling itu terbaca kebisingan adalah di levelnya 90-an dB, 90-an 2, 95 dB ya. Nah, semoga apa yang saya maksud sini jelas gitu loh, hubungannya dengan kekerasan level suara speaker 100 dB itu dari mana. Ini akan kita lihat nih kalau azan, pas azan subuh seperti apa ini untuk levelnya. Saya akan diam. Ini yang paling terkencang dari masjid yang paling dekat ya.
Ya, selamat menjalankan ibadah sholat subuh bagi semua umat Islam. Dan ternyata alat saya tidak bekerja sesuai dengan yang saya harapkan, dia kehabisan baterai. Anda bisa lihat seperti apa penurunannya dari mulai threshold ketika tadi masih normal hingga sekarang menjadi mati. Ya. Tentunya ini dihidupkan lagi bisa, tetapi ini sudah tidak akurat lagi karena ini untuk level baterainya sudah habis. Tapi paling tidak pada menit-menit awal ketika dia masih pada berada di level 90-an 5 dB, tadi masih terbaca ya, segitu ya pembacaannya. Tidak sampai melebihi 100 dB pada jarak 50 meter. 50-100 meter ya. Jadi demikian saya menjelaskan tentang hubungannya dengan kekencangan suara corong yang ada di sekitar tempat saya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan di sini berguna bagi Anda. Ini bisa digunakan sebagai perbandingan bagaimana dengan level suara kebisingan suara di tempat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngoprek.